Oke, okay, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Dan sama-sama kami hormati Bapak Dr. Haji M. Nakib SHMAG. Alhamdulillah beliau adalah salah satu instruktur di LPP yang pagi ini bisa bergabung dengan kita Bapak dan Ibu. Selanjutnya Pak Wakil Kepala Sekolah, Pak Rispa Afrizal, serta Bapak dan Ibu Majelis Guru serta karyawan yang hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kegiatan sekolah rujukan bersama instruktur dari LPP tentang metodologi pembelajaran dan penerapannya di dalam, tentu saja di dalam keseharian Bapak dan Ibu di kelas. Jadi metodologi pembelajaran dan penerapannya di dalam kelas yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji M. Rakib SHMAG yang sudah hadir bersama-sama kita. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Pak di SMP Cendana Pekanbaru. Mudah-mudahan Allah berikan berkahnya pada kita dalam pelaksanaan sekolah rujukan ini. Nanti mudah-mudahan sampai sahur atau kalau masih kita butuhkan nanti kita tambah agak satu jam setelah sahurnya. Dilihat aja nanti dalam perjalanannya Bapak dan Ibu. Ya, kemudian salawat besar salam tidak lupa pula kita kirim kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di amil masa nanti Bapak dan Ibu kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, kita tidak memperpanjang kata sambutan, kita akan langsung seperti biasa kita akan berikan waktu pada Bapak Dr. Haji M. Rakib untuk menyampaikan tentang metodologi pembelajaran dan penerapannya di, tentu saja di sekolah. Untuk itu waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, guru-guru serta seluruh hadirin yang ada di dalam ruangan ini, semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan memberikan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemimpin terhormat, nama saya tadi sudah tahu ya, M. Rakib. M-nya itu malaikat. Malaikat Rakib, tukang catat yang baik-baik. Oh, ini malaikat bawa rekamannya. Yang baik-baik, itu akan diputar besok ya akhirat. Rekaman yang baik-baik. Kalau yang jelek-jelek itu sebelah saya, Atik namanya. Tidak ada satu apapun perbuatan kita di dunia yang tidak terekam oleh Rakib dan Atik. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak zalim, tidak menganiaya kita. Bukti fisiknya lengkap. Nah, jadi kalau bagian saya itu yang baik-baik saja direkam. Nanti diedit lagi, saya upload ke YouTube atau Facebook saya, Instagram, Instagram juga. Ada 5 itu ya. Twitter juga. Nah, semua yang bisa di-upload, upload semua selagi itu baik. Nah, nama saya itu Rakib ya, 5 huruf, R-A-K-I-B, rajin, aktif, kreatif, inovatif, berhasil. Pertanyaan oh. Kita semua ya, karena baru sekali ya, itu ada SH, itu sarjana hukum dari UI, tapi bukan UI Jakarta, UI Riau. Tahu kan UI Riau? Apa itu? UI Ramadhan. Kemudian MAG, ya ini yang paling gawat ini, Magister Alam Gaib. Jadi kalau ada yang kesurupan, telepon aja saya. Yang gaib-gaib.
enggak ya, magister agama dari Universitas Islam Negeri Riau atau UIN ya. Kemudian itu DRS-nya bagian pendidikan. Kemudian doktornya pendidikan ilmu hukum. Nah, ini sebetulnya ada 5 itu S3 saya. Tapi yang jadi cuma 1. 4 gagal ya. Nah, 1 berhasil kembali ke habitatnya, UIN juga, Universitas Islam Sultan Salib Kasim Riau. Saya di LPMP adalah widya suara yang terlama, 20 tahun saya di LPMP. Sebelumnya saya di SMA Plus 3 tahun, guru pertama di SMA Plus tahun 98. Nah, itulah perkenalan singkat. Saya tinggal di Panam, Jalan Cipta Karya, tepatnya agak di belakang, bukan di belakang tel, agak di belakang awal bros Panam. Tinggal di sana baru 4 tahun. Ya, waktu saya masih mahasiswa dulu, saya guru tetap di Itihad ini, Itihad Rumbai. Tapi gurunya ibu-ibu, pengajar ibu-ibu. Guru tetap ibu-ibu dan bapak-bapak waktu Imam Jasman dulu. Oh, masih ingat Imam Jasman. Nah, waktu itulah 3 tahun saya jadi guru tetap di sana. Kemudian di Minas juga Al-Fatah 3 tahun juga. Nah, itulah kisah singkatnya, mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Tadi saya sudah memperkenalkan diri ya. Saya ibu saya dari Bukit Tinggi, Sarojo Banyuwangin. Bapak saya dari Bangkinang, orang Acu. Jadi saya ini gabungan antara Riau dan Sumbar. Bisa dua-duanya karena ada Bangkinang juga dari Sumatera Barat ya. Jadi mudah untuk berkomunikasi itu mudah. Tapi saya lahir di lingkungan Jawa di Tanjung Batu karena ayah saya pernah merantau ke sana. Jadi dari kecil-kecil saya sudah bisa bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawa yang pasaran, bahasa Jawa kasar ya, yang disebut bahasa ngoko. Nah, cukup itu sebagai perkenalan dengan saya. Yang kita pelajari pada pagi hari ini tidak langsung ke metodenya, tapi sebagai pendahuluan yang mendukung bagi metode pembelajaran kita di kelas. Karena kita menghadapi barang hidup, bukan barang mati seperti buku, tapi barang hidup maksudnya anak-anak kita yang dinamis bergerak dan punya ilmu jiwa psikoedukatif. Nah, untuk pengantarnya kita pasang dulu psikoedukatif. Jadi ini yang saya tulis, metode pembelajaran memakai psikoedukatif di sekolah. Nah, bisa di sekolah dasar, bisa di SMP ya, nah, bisa, karena ini bersifat umum, tidak khusus. Baiklah, Bapak-Ibu yang terhormat, kini akan didokumentasikan, diperlihatkan kepada Kepala LPMP itu. Karena itu saya lanjutkan sedikit, psikoedukatif ini saya akan berpantun dulu, boleh ya? Boleh. Walaupun lancang kuning belayar malam, talinya tetap berpilin 3. Walaupun metode pembelajaran bermacam-macam, murid yang bodoh tetap bodoh juga. Jadi kalau bangsa yang mada itu, bangsa yang susah diatur itu, buatlah metode bermacam-macam, sehebat-hebatnya dia tetap begitu-begitu juga. Iya. Walaupun lancang kuning belayar malam, talinya tetap berpilin 3. Walaupun kurikulum sudah bermacam-macam, cara mengajarnya guru begitu-begitu juga. Tapi bukan guru di sini, guru di tempat lain, Pak ya. Di sini nih bagus-bagus semua. Jadi murid jangan hanya begitu-begitu juga, dan guru mengajar jangan begitu-begitu juga. Mengajar harus pakai hati ya. Apa yang keluar dari hati akan masuknya juga ke
ke hati. Ibu-ibu kalau sudah mengajarnya dengan hati, murid-murid tidak mau berpisah dengan ibu-ibu. Kalau berpisah nangis dia. Janganlah Bu berpisah dengan kami. Apa ilmunya itu yang harus kita pakai supaya murid itu tidak mau berpisah dengan kita? Sudah berpisah pun dia kirim surat kepada kita. Kenapa? Saking cintanya kepada guru. Nah, kuncinya cinta. Kalau murid itu sudah cinta, tapi cinta dalam arti positif ya, jangan yang negatif. Kalau dia sudah cinta kepada gurunya, apapun yang disampaikan oleh guru itu terekam semua, masuk semua. Tapi kalau sudah tidak cinta, hebat pun, nah itu keluar semua, tidak akan diperhatikannya. Jadi pakailah ilmu cinta. Ilmu cinta itu psikologi edukatif. Nah, ini pentingnya. Psiko edukatif, psikologi dalam pembelajaran. Jadi jangan hanya teori-teori saja. Di perguruan tinggi ini banyak nih. Psikologi, pendidikan, psiko edukatif banyak. Cuma penerapannya itu bagaimana? Nah, kita yang harus menerapkan. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, psiko edukatif. Kita lanjut ya. Nah, cara kreatifku dalam mengajar, berani menginspirasi. Jadi jangan terlalu terikat dengan metode-metode yang ada. Kita punya bakat sendiri, metode sendiri. Jadi metode yang ada itu hanya sebagai acuan, kerangka, yang sebetulnya kita sudah punya bakat masing-masing. Caranya berani menginspirasi agar anak itu terinspirasi. Kemudian kita tilik, kita lihat pendidikan kita hari ini. Kita perlu bertanya juga kepada pemerintah. Sudah puaskah pemerintah kita dengan pendidikan hari ini? Yang kita tanyakan, seperti pendidikan sekarang inikah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita? Jadi walaupun saya pegawai negeri, aparat pemerintah saya ini, tapi kan saya berhak juga memberikan saran kepada pemerintah agar lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu, orang-orang swasta, berhak juga sebagai warga negara Indonesia yang cinta kepada pendidikan, berhak mengkritik pendidikan itu sendiri, tapi kritik yang membangun, yang positif. Nah, itu makanya pendidikan kita hari ini. Orang sudah globalisasi, perdagangan bebas. Itu kan tantangan. Apakah pendidikan kita hari ini sudah menjawab tantangan itu? Menurut saya sebahagian belum. Nah, itu yang perlu kita berikan masukan itu. Belum. Sehingga kita susah untuk bersaing dengan tetangga kita sendiri. Masih ada yang belum. Jadi belum puas gitu ya. Ini K13 itu masih menghadapi perbaikan-perbaikan dan perubahan. Apalagi K13 itu sifatnya kurikulum yang minimal, paling tidak, nah, segitulah. Jadi harus kita berikan pengayaan. Itu minimal itu yang disampaikan kepada kita. Kemudian kisah negeri seberang, ini perbandingan ya dengan negara lain. Malu kita kepada Vietnam. Oh, Vietnam SDM-nya luar biasa. Main bola kaki kita kalah terus. Iya kan? Lawan Vietnam. Dia baru merdeka 10 tahun yang lalu, belum sampai. Nah, tapi SDM-nya sudah melampaui kita dan pembelajaran matematiknya sudah melampaui Indonesia yang sudah merdeka 70 berapa? 70 tahun berapa? 73 tahun ya. Dalam mata pelajaran matematik mereka sudah melampaui Indonesia. Terus Pelita daerah terpencil. Nah, ini maksudnya daerah-daerah terpencil itu kita perhatikan juga. Kantong-kantong kemiskinan adanya di sana. Kantong-kantong kebodohan adanya di sana. Tapi bodoh bukan aslinya bodoh, tidak, tapi karena 3K. Kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Penyakit 3K itu ada di sana. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ditambah lagi dengan keterpencilan. Susah berkomunikasi. Kemudian cara kreatifku mengajar. Ah, ini perlu punya metode sendiri. H
harus ada sesuatu yang baru. Misalnya saya pengalaman tahun 91 itu tidak ada satupun murid yang pakai jilbab di sekolah. Jadi masalah karakter religiusitas itu belum diterapkan dari pendidikan karakter yang disebut dengan PPK, penguatan pendidikan karakter. Karakter religiusitas itu belum masuk waktu itu. Nah, kemudian saya punya metode sendiri. Waktu itu saya mengajar di SMA Negeri 4 Jalan Bambu Kuning Kulit, sekarang namanya SMA, nah ya betul, SMA 6. Nah, di sana itu saya mengajar selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu kepala sekolahnya ngeri-ngeri nengok saya. Ngeri-ngerinya itu karena peraturan-peraturan belum ada yang melindungi siswi yang nutup aurat, belum lagi. Sedangkan saya sedang gencar-gencarnya, jadi ngeri-ngeri dia. Ngapa mengeri pak? Ya berganjil daripada orang lain katanya. Ada ganjilnya katanya. Tapi lama-kelamaan saya dicari, setelah saya pindah, cari. Metode apa yang dipakai Pak Rakib kemarin itu, kok bisa katanya. 100% menerapkan metode mengajar yang menerapkan religiositas itu. Dicari, kok bisa? Akhirnya diundang ke sana, kembali ke sekolah mantan tempat saya mengajar itu. Nah, gini cara-caranya. Akhirnya diterapkan dengan guru-gurunya sekalian mengikuti religiositas itu. Dari 18 karakter yang diterapkan di dalam pendidikan di Indonesia. Nah, ini untuk memperkuat metodologi kita. Baik. Wah, ini Pak Ibu. Ini gambar apa ya? Gambar otak. Ya. Yeah. Ini yang kita hadapi otak anak ini. Tidak semuanya berbakat otak kiri. Tak semua pula berbakat otak kanan. Otak kiri ini yang warna abu-abu. Otak kanan warna apa namanya? Oh? Merah jambu ya? Wah, banyak yang merah jambu. Jadi kalau otak kanan itu the art, random, seni. Nah, itu diturunkan oleh bapak. Kemudian picture, menggambar, music, itu dari bapak. Emotion, itu dari bapak. Jadi kalau bapaknya pemarah, ada kemungkinan anaknya agak pemarah juga. Emotion. Nah, kemudian color, warna-warni, pewarnaan. Kreatif, kemudian analog. Yang sebelah kanan diwariskan oleh bapak. Sedangkan sebelah kiri diwariskan oleh ibu. Nah, ini warna abu-abu. Apa dia? Logika verbal. Jadi logika, digital, matematik, order, matematik, rational, linear, sistem analitik. IPA, matematik itu otak kiri. Seni, sikap, musik, pewarnaan sebelah kanan. Keterpaduan antara warisan bapak dengan warisan ibu. Makanya tak boleh durhaka kepada bapak dan ibu. Dalam Ten Commandments kita perjanjian lama katanya, Honor your father and your mother so long life. Hormatilah ayah dan ibumu agar panjang umurmu. Jadi orang tak hormat kepada ayah ibunya pendek umurnya. Orang yang hormat kepada ayah ibunya panjang umurnya. Ten Commandments, 10 firman Tuhan kepada Nabi Musa di Lembah Tua, Bukit Tur Sinai. 10 firman Tuhan, antaranya pertama, no God before me, jangan sembah Tuhan selain dari aku. Kemudian jangan buat apa itu, don't make some idol, jangan buat-buat patung. Kemudian tambah lagi, honor your father and your mother so long life. Hormati ayah dan ibumu akan panjang umurmu. Nah, itu kitab Keluaran ya. Kitab Keluaran pasal 20 ayat
2 ya, 1 masuk itu. Ayat 2 sampai ayat 17. Kepada Nabi Musa kira-kira 3000 tahun yang lalu. Masih abadi sampai hari ini. Saya baca itu baik dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Batak, bahasa Indonesia, karena saya punya koleksi Bible 20. Karena hobi membaca. Ya, ini dia. Jadi kalau ingin panjang umur, hormati ayah dan ibu. Kenapa? Dialah yang mewariskan otak kiri dan otak kanan kepada kita. Jadi pada dasarnya otak kita ini otak ayah kita, otak kiri otak ibu kita. Tinggal kita mengasahnya untuk lebih tinggi lagi. Ini modal sudah dikasih oleh ayah dan ibu kita. Apakah kita akan lebih rendah dari modal? Itu namanya bangkrut. Tapi kalau kita kembangkan modal, menjadi kaya raya. Orang itulah yang berkembang, yang disebut dengan adanya increase, peningkatan ya, sekaligus improve, perbaikan. Okay, ini otak kiri dan otak kanan ini. Maksudnya kalau kita mengajar di kelas, jangan langsung mengajar, tapi beri motivasi dulu. Ini kadang-kadang anak itu baru ngusap-ngusap matanya, membaik-baikkan tasnya, pensilnya tadi mana, kita sudah ngajar. Itu namanya dia belum siap. Jadi ibarat naik kapal, sudah siap semua pesisir itu, barulah nahodanya berangkat. Jangan berangkat dulu sebelum seluruh penumpang pesisirnya dalam keadaan siap. Nah, mempersiapkan itu mentalnya. Jadi RPP itu, rencana pembelajaran itu, yang sebetulnya di otak kanan otak kiri ini. Kalau yang di buku itu bukan RPP, yang di buku kita tulis teken oleh kepala sekolah, itu namanya administrasi RPP ya, untuk bukti fisik. Yang sebetulnya RPP itu di mana? Nah, di otak dan di hati kita. Itu yang sebetulnya. Jadi kita bisa mengajar tanpa adanya RPP yang ditandatangani itu, bisa. Cuma untuk kelengkapan administrasi, kalau datang pengawas nanti, itu yang ditandatanganinya. Kalau yang di kepala kita, dia tidak bisa tandatangani. Mana RP di sini, Pak? Kata Pak Rakib dulu. Sini, mari saya tandatangan. Macam mana pula dia mendatangkan di hati dan di otak. Karena sifatnya administrasi, maka adalah di buku supaya dia tandatangan di situ. Sifatnya apa? Membantu. Sama dengan orang lagi ibadah. Kenapa diungkapkan? Aku ibadah karena Tuhanku. Kok diucapkan? Untuk membantu. Membantu yang di hati, membantu yang di otak. Ucapan itu sifatnya membantu. Nah, ini dia. Otak kiri dan otak kanan. Kemudian otak ini jangan sampai kita lukai, kita rusak. Antara lain yang merusaknya itu rokok, morfin. Ada yang merokok sini? Ada? Enggak lah, dalam kelas mana ada yang merokok ya? Enggak tahu lah kalau di luar. Itu merusak otak. Ya, itu maka dikatakan bukanlah Anda yang menghisap rokok, tapi rokoklah yang menghisap Anda. Nah, itu yang mempengaruhi otak kita. Kemudian yang mempengaruhi otak kita juga makanan kita. Kemudian apa? Lingkungan, kebersihan lingkungan. Itu sangat berpengaruh sekali. Ada makanan-makanan yang membodohkan kita. Apa dia? Makanan-makanan yang paling disenangi oleh cacing. Apa makanan yang paling disenangi oleh cacing? Ya kalau gulai itu gulai nangka, gulai cubadak. Itu paling menyuburkan cacing, senang. Ada yang hobi makan gulai nangka di sini. Itu sudah menjadi budaya oleh kita. Dari kecil lagi. Setiap orang ada apa namanya itu pesta, ada itu ya. Kawannya daging itu ya. Wah, janganlah sering-sering. Kalau mau makan dagingnya aja. Yang cebedaknya disingkirkan. Tapi untuk sekali seminggu gak apa-apa. Jangan tiap hari. Tiap hari ini menyuburkan cacing. Dan cacing khusus itu akan lengket di otak kita.
Nah ini cacing otak. Ada cacing otot, ada cacing otak. Nah cacing itu banyak. Ada cacing mata, ada cacing hati. Kalau cacing hati itu putih, kecil, panjang. Kalau cacing otak pendek-pendek. Nah dia tumbuhnya seperti toge di otak itu, seperti toge di celah-celahnya itu subur. Wah ngeri kita nih. Jadi ada orang yang disangka kena kanker otak, lalu di ronsen, ternyata bukan kanker otak, tapi ada cacing di otaknya akibat makan daging setengah matang. Jadi kalau makan sate, walaupun sate sapi ya, itu ada cacing pitanya, warnanya kuning. Kalau babi, cacing pitanya warnanya hitam atau coklat, lebih berbahaya lagi. Kalau sapi kurang berbahaya, tapi kalau sudah banyak tetap saja berbahaya. Jangan makan daging setengah matang, misalnya sate yang enaknya itu setengah matang. Itu cacing pitanya, telurnya itu belum mati. Akibatnya dia menyerang otak. Maka ketika belajar matematik, belajar IPA, anak-anak itu jadi enggak berdaya, ngantuk. Ibu-ibu bisa juga ngantuk. Ada yang ngantuk? Itu hati. Karena zat yang seharusnya digunakan untuk berpikir sudah ditarik oleh cacing otak itu tadi, sehingga kita gak bisa berpikir. 70% anak-anak Indonesia itu menjadi bodoh atau menjadi kurang kecerdasannya disebabkan oleh karena cacing. Tapi ini kejadian berikut ini bukan di Indonesia, di Inggris. Nah ini dia, ini yang disangka dia kena kanker otak. Ganteng kan anaknya? Iya. Disangka dia kena kanker otak, lalu di ronsen ternyata ada cacing di otaknya. Itulah cacingnya itu. Setelah diangkat cacingnya, setelah itu ternyata normal kembali. Lalu berhati-hati, jangan lagi memakan yang disuka oleh cacing itu. Pertama gulai nangka atau cempedak. Yang kedua kacang tanah, kacang tunjik. Kacang tanah. Wah itu yang paling mantap, paling suka yang cacing itu. Itu yang paling senang ya. Itu. Jadi kalau kita mau makan obat cacing, tidak pergi-pergi cacingnya dipancing dulu dengan kacang garuda tadi. Makan dulu malam. Baru makan obat cacing, mati lah cacingnya. Itu pemancing itu. Iya. Jadi kalau orang berkali-kali makan obat cacing, cacingnya nggak mati-mati juga, mungkin karena tidak dipancing. Pancinglah dengan kacang garuda. Jadi kalau mau, ya makanya sekali sebulan lah, atau setiap lebaran aja. Caranya sudah makan itu pun harus cepat-cepat makan obat cacing. Bagi guru-guru wajib makan obat cacing satu kali dalam 6 bulan. Ya Bu, satu kali dalam 6 bulan. Guru-guru paling tidak satu kali dalam 1 tahun. Udah berapa tahun gak makan obat cacing? Kalau sempat sampai 3 tahun, 5 tahun, itu udah berbulu-bulu cacing di dalam. Udah tumbuh gigi mungkin ya, atau tanduk ya. Bertaring dia, saking tuanya. Nah, siapkanlah kombantrin di rumah kita. Untuk anak-anak kombantrin yang sirup. Untuk bapak-bapak kombantrin yang tablet, 2 tablet sekali makan. Nah, jadi pulangnya nanti masing-masing singgah kedai obat, beli. Beli anti cacing ya. Itu penting sekali. Jadi faktor makanan ditambah lagi dengan faktor kebersihan. Saya turun keliling seluruh Indonesia, terutama seluruh kabupaten yang ada di Riau untuk tahun ini. Kemarin Kalimantan. Untuk tahun ini saya lihat WC-WC di apa itu kotor-kotor di daerah-daerah. Kurang perhatiannya. Akibatnya apa? Telur cacing numpuk di situ. Keinjak oleh anak, dia hinggap di sepatu, di kaos. Nanti waktu tidur dia menerobos pori-pori dari telapak kaki menuju paru-paru.
mengikuti aliran darah menuju kepada hati dan tempat-tempat lain. Jadi banyak jalan cacing menuju kepada otak kita. Lewat kotornya WC, lewat makanan, juga lewat udara. Cacingnya saja sepanjang kuku. Sepanjang kuku kita ini kecil. Apalagi telurnya. Telurnya itu lebih halus daripada debu. Jadi kalau menyuruh anak-anak kita menyapu di rumah ataupun di kelas, itu harus pakai masker, harus ditutup paling tidak dengan sapu tangan, supaya nanti ada anak yang pilitnya bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Macam-macam obat pilit yang dimakan, kok meleleh terus lah imusnya. Rupanya ada cacing di hidungnya. Nah, mengajar juga lah guru-guru, dia gak konsentrasi ngelap imusnya, belajar juga lah metode sudah bermacam-macam. Yang kena cacing tetap begitu-begitu juga. Jadi karena itu perhatikan kebersihannya itu, jangan sampai kalah. Cacing ini tidak takut dengan tentara, Pak Ibu. Tidak takut dengan polisi, iya kan? Tidak takut dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Dia tetap masuk. Siapa saja, presiden pun, tidak peduli dia. Tuh. Cacing ini lebih hebat ya. Dia padahal dia nggak punya kaki. Ya itu dia. Nah, itulah cacing itu ya. Dia nggak punya kaki, nggak punya tangan. Tapi gak takut dengan siapapun, tidak gentar ya. Masuk kemana-mana. Lanjut. Nah, jaga kebersihan. Nah, ini cacing itu. Oh, inilah kepala cacing pita. Itu yang, oh yang ini. Oh, ada runcing-runcing itu. Nah, itu didapati dari daging dimakan yang kurang masak. Setengah masak. Apalagi bang, ya banyak itu daging lah pokoknya. ini mengerikan sekali. Ya, ini sangat-sangat berkaitan ini dengan apa yang akan kita salurkan kepada anak kita. Kalau penampung salurannya itu bocor oleh cacing, keluar lagi dia. Itu yang disebut dengan istilah masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ya, yang membocorkan telinga kanan itu siapa? Cacing. Hati dengan cacing. Oke, lanjut. Nah, ini 70% anak bodoh akibat cacing. Dia disangka kanker usus, dibedah ususnya, rupanya kena cacing. Yang membawa cacing yang halus itu, nah itu lipas. Ya, kecoa. Jangan sekali-kali dipegang kecoa. Ayam yang mati pakai plastik bukannya dibuang, menyapunya. Jangan dipegang, walaupun dia sudah mati. Ada cacing-cacing halus. Nah, jangan sampai ada kecoa. Cacing bersarang. Dan jangan makan sarden. Nih, sarden. Itu cacingnya sangat banyak sekali. Terutama sarden yang dari Cina itu. Wah, itu banyak cacingnya. Ya, kalau cacing dalam sarden di Indonesia yang sudah kedaluwarsa atau expired. Nah, itu jangan-janganlah dimakan. Walaupun dijual murah, jangan. Penyakit itu pemicu kanker. Kalengnya itu pemicu kanker, kalengnya sarden itu. Dan isinya, nah, itu tadi cacing pita, cacing krimi, cacing gelang-gelang, cacing otot, cacing otak, cacing hati. Nah, itu harus kita bersihkan. Ya, itu sebabnya orang bangun tidur itu tangan harus dicuci dulu. Di Jerman ada gerakan cuci tangan. Nah, jadi di luar ruangan itu harus ada apa namanya itu tempat cuci tangan? Wastafel itu harus banyak, bukan harus ada, harus banyak. Iya. Besok saya kesini lagi, wastafel harus banyak. Kalau enggak, saya rekam lagi, saya laporkan ke Jakarta. Nah, harus wastafel harus banyak. Hari cuci tangan ada sedunia, ada kan? Nah, kita harus tiap hari. Jangan menunggu hari cuci tangan sedunia baru cuci tangan. Nah, kalau di ajaran agama itu di hadis Nabi mengatakan setiap kamu bangun tidur, cuci tanganmu dulu. Kenapa? Karena kamu tidak tahu waktu tidur itu di manakah tanganmu itu bermalam. Enggak tahu kita. Iya. Apakah dia bermalam di ketiak, di lutut atau di tempat yang lain-lain? Enggak ngerti kita, enggak tahu. Apalagi kalau ada cacing, kena gatal-gatal bagian itu. Nah, lalu tangan enggak dicuci. Langsung saja makan. Wah, sudah. Nah, bangun tidur
terlebih dahulu jangan cuci muka. Bangun tidur harus cuci tangan. Setelah cuci tangan, barulah cuci muka, hidung. Itu tempat masuk cacing semua itu. Telinga, hidung, mulut, tangan, tempat cacing memasukkan telur-telurnya yang bisa berterbangan bersama dengan debu-debu. Oke. Terus. Nah, ini makanan yang paling disukai cacing ini masa. Termasuk kerang ya. Kerang, lokan, seafood. Nah, kalau enggak sempurna masaknya. Nah, itu dia membawa cacing itu. Nah, termasuklah keong sawah itu. Dia membawa cacing. Nah, keong sawah itu samping dia ada beracun. Nah, kalau makannya ada urap, urapnya pakai apa, kelapa, parutan kelapa. Mulai hari ini jangan lagi makan kue yang pakai parutan kelapa. Nah, itu budaya Indonesia. Ada lapik bugi pakai intinya parutan kelapa. Makan pulut dengan goreng pisang pakai parutan kelapa. Makan onde-onde, gelembung atau apa namanya itu, lobis pakai parutan kelapa. Padahal itulah yang paling disukai oleh cacing. Ya itu sudah membudaya ya. Tolonglah bedakan kita orang yang berpendidikan dengan orang awam. Orang awam ya enaknya, itu yang penting. Kalau kita orang berpendidikan, biarlah membudaya. Siapa yang lagi yang akan mengoreksi budaya yang tidak baik itu? Kita. Mulailah dari sekolah. Mulai dari sekolah itu mulai pribadi guru dulu. Kata orang Arab namanya ibda bi nafsi. Mulailah dari dirimu sendiri. Kata Agim, mulai sekarang juga. Nah, gitu katanya ya. 3M itu ya katanya Agim. Mulai saat ini, mulai sekarang juga. Terus M satu lagi lupa saya. Nah, makan martabak. Ada cacang tanah di sana. Ada pula ampas kelapanya. Oh, udah sempurna itu. Kudu suka cacing semua. Iya. Seleksi lah makanannya. Ya. Orang yang terbaik yang menyeleksi makanannya. Kalau istilah orang Inggris katanya a good bird select a suitable tree for its nest. Burung-burung balam yang baik, dia akan memilih pohon-pohon yang terbaik untuk dijadikan sarangnya. Itu kan sindiran bagi kita. Kita orang-orang yang terbaik akan menyeleksi makanan-makanan yang baik untuk tubuhnya. Baiknya itu bukan karena harum, karena indah warnanya. Bisa-bisa kena kanker juga zat pewarna itu ya. Itu zat adiktif. Itu kan artinya tambahan. Zat adiktif, zat tambahan. Warnanya kurang hijau, ditambah hijau lagi. Adiktif, tambahan. Itu pemicu kanker juga. Sampaikan kepada anak-anak kita. Walaupun dia sudah belajar biologi, belajar IPA, ingatkan oleh semua guru-guru yang lain. Terus menerus mengingatkan. Yang disebut dengan watawasau bilhaq, saling mengingatkan tentang hal-hal yang baik dan benar. Ini apa kelapa ini? Jadi kalau mau makan kelapa ini, intinya saja diambil. Ini kalau budaya Melayu ada serunding namanya untuk makan dengan ketupat. Itu pakai ampas kelapa dicampur dengan ikan teri. Ada serunding, ada buah melaka, ada apa lagi? Mau budaya di mana-mana. Kadang-kadang disuguhkan sampai saya ini sampai 5 kadang kue-kue itu pakai parutan kelapa 5-5-nya. Satu aja yang saya makan. Saya tunjukkan di sini. Coba rekamnya. Ada apa? Maaf ya enggak saya makan. Kenapa? Saya sudah menyampaikan ini bahaya cacing krimi. Cacing mata itu dari kelapa itu juga. Persis kayak parutan kelapa pula cacingnya itu. Kok bisa gitu ya? Sudah diteliti. Mirip dengan parutan kelapa pula. Itu ini ada urap, ada segala macam ya. Ambil intinya, buang ampasnya. Itu boleh. Kalau mau makan juga sambil serondeng tadi, lepat yang pakai intinya parutan kelapa itu, ya sekali sebulan bolehlah. Atau hari-hari raya bolehlah. Tapi cepat-cepat nanti makan kompantri. Jangan lupa makan kompantri. Nah pulang nanti kompantri itu cara makannya mau tidur.
Karena beroperasinya cacing itu ketika kita sedang tidur. Kalau kita sedang bergerak-geraknya takut ya. Nanti sepi sekali dan gak ada apa-apa lagi, rasanya aman ya. Baru dia bekerja menggerogoti saripati tanaman makanan kita. Kan cacing itu sifatnya parasit ya. Apa parasit itu? Menumpang hidup kepada inangnya dan merugikan inangnya. Nah, kita yang dirugikannya. Nah, tapi kalau masih 2 ekor, 3 ekor gak apa-apa lah. Nah, tapi kalau sempat udah tua ya. Udah berbulu-bulu pula dia dalam segi tuanya enggak pernah dimakan ke mantri. Bahaya. Hah? Jangan sampai ya. Jangan sampai. Nah. Jadi kalau mau bersedekah kepada anak kita, bersedekah ke mantri lah. Iya, betul. Bawa nanti dalam tas. Kira-kira anak-anak yang susah nih makan nanti nak ya. Jangan bersedekah uang saja. Wah, bagus sekali. Jadi dalam setiap wali kelas, setiap di lemari-lemarinya itu, di samping ada buku-buku, harus ada kompantrin di sana. Lemari kita juga, di rumah juga, harus ada syarat kompantrin. Ini musuh kita, yang dikatakan musuh dalam selimut itu sebetulnya. Bukan lagi dalam selimut. Kepinding mungkin ke dalam selimut ya. Ini dalam perut, dalam otak. Lebih berbahaya daripada musuh dalam selimut. Dalam otak dia masuk. Nah, kita harus menyadarkan orang-orang awam. Kita ini orang-orang terdidik, orang-orang elit. Nah, harus tahu. Ya. Saya dulu waktu sekolah, saya pesantren di Bangkina. Itu ke sawah saya ketika putus kiriman orang tua, saya bekerja di sawah demi sesuap nasi. Itu air untuk saya oleh ibu. Di sana ibu-ibu kerja sawah enggak ada satupun laki-laki. Tahun 70-an kalau nampak laki-laki itu bekerja sawah itu saya tuh. Rakib lah satu-satunya. Demi sesuap nasi. Itu yang saya buat dalam riwayat hidup saya itu. Pernah ku coba berladang padi. 5 tahun mengorbankan diri. Sambil sekolah mencari rezeki ke Bangkinan pergi mengaji. Nah, iya, tak terlupakan saya pantun syair itu ya. Syair riwayat hidup itu. Nah, ibu-ibu waktu itu di Bangkinang itu membawa air itu dari perahu itu nyeberang sungai, dia ambil, dia masukkan dalam termos, bawa ke sawah. Apa katanya rakib? Ini air untuk kamu minum. Enggak dimasak, Bu? Enggak. Kami juga minum air yang enggak dimasak. Kenapa? Enggak puas sawah katanya kalau dia dimasak tuh. Puas rasanya yang belum dimasak ini. Memang kalau kita teliti, air yang sudah dimasak itu kalau dimasukkan ikan ke dalam air yang masak itu memang mati ikan itu. Karena gelembung udaranya kan tidak ada lagi. Nah, kalau dia masih mentah, belum dimasak, gelembung udaranya banyak. Jadi di situ timbul kepuasan ibu-ibu di sana. Tapi jangan lupa, itu dia membawa cacing. Minuman-minuman di sungai itu bawa cacing. Apalagi di sungai itu, semua sungai. Apakah itu sungai Ciliwung di Jakarta? Itu adalah WC terpanjang di dunia. Iya. Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokat, WC terpanjang di dunia. Disitulah buang air, disitulah mandi, disitulah ambil air minum. Waduh. Jadi telur cacing apa yang tidak hanyut di sana? Tidak pula dimasak. Wah, luar biasa. Nah, ini bimbingan psikoedukatif itu gunanya untuk apa? Nah, ini dia. Setiap peserta didik harus memiliki potensi untuk berkembang secara utuh dan optimal. Nah, prinsip pendidikan anak seutuhnya. Kan anak-anak ini harus mau berkembang. Jadi kalau otaknya sudah diganggu oleh cacing itu, dia tidak berkembang. Atau perkembangannya terganggu. Ada kerusakan. Jadi kita pelihara kesehatannya. Setiap peserta didik adalah unik. Prinsip perbedaan individu. Jadi unik ini artinya lain dari yang lain. Anak ini tidak bisa kita samaratakan. Dia bakatnya berbeda-beda. Ada yang kuat otak kirinya, ada yang kuat otak kanannya. Dan kemudian setiap peserta didik, kemudian kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, kemudian kondisi fisik, latar belakang keluarga, lingkungan, dan tempat tinggal, agama, tradisi,
dalam sosial budaya itu berbeda. Jadi mulai hari ini tradisi makan apa kelapa itu apa tadinya ampas apa parutan kelapa itu mulai kita ubah. Ya, siapa lagi berubah kalau kita tidak merubahnya? Tuhan tidak akan merubah keadaanmu kalau kamu tak berusaha merubahnya sendiri. Apa yang itu baca? Surat Ar-Ra'd ayat yang ke berapa? 11 ya. Ayat ke 11. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Oke, terus bimbingan psikoedukatif ini merupakan upaya pemenuhan hak anak yang diberikan variasi visual kebutuhan pengembangan potensi peserta didik secara utuh dan optimal. Nah, tadi kita sebut yang merusak anak, tapi ada yang membantu. Nah, apa dia? Yang membantu kecerdasan. Yang tadi itu mengurangi kecerdasan yang negatif. Sekarang yang membantu kecerdasan apa? Sebelum diuraikan yang membantu kecerdasan. Nah, saya ingin dokumen dulu ibu-ibu yang hadir di sini ya. Bapak-bapak sebutkan nama, tamatan dari mana dan tinggal di mana, ya. Ya. Mulai yang depan dulu, Pak Haji lah dulu. Ah, silakan, Pak. Ya. Ya, langsung. Situ aja. Ya, nah, nama Sarul, tamatan dari IKIP Padang, jurusan sejarah, tinggal di Rumbai. Oke, Bapak itu. Nama saya Reswaldi, tinggal di Rumbai, tamatan dari S2 UNP. UNP Padang. Ah, oke. Okay. UNP itu dulu IKIP ya? IKIP. Oh, IKIP ya. Oke. Okay. Nama Afrizal. Tamatan FKIP Matematika Universitas Riau, tinggal di Panam. Tinggal di Panam. Bapak dulu. Nama Tutimin, tamatan IKIP Padang, tinggal di Jalan Limbungan Gang Darussalam Rumbai. Rumbai. Oke, okay, Bapak. Nama John Garni, tamatan IKIP Padang, tinggal Jalan Pramuka Rumbai. Oke. Okay. Ibu yang depan. Nama Afnitra Arif. Tamatan Undri, tinggal di Perumahan Guru Cendana. Oh, udah S2? Belum, nah, mudah-mudahan cepat S2. Ah, terus Bu. Nama Sylvia Alfitri, tamatan dari UIN Suskaryo tahun 2017, jurusan Pendidikan Agama Islam, yeah. Tinggal di Jalan Gang 1. UIN? Ya. Yeah. Ah, satu alumni kita ya? Iya, satu alumni. Terus? Nama saya Romi Elizabeth, tamat dari FK Undri, jurusan IPS Sejarah, tinggal Jalan Sekolah Gang Arwana, Rumbai. Rumbai, oke. Okay. Terus, ya, Ibu. Nama saya Tres Melinda, tamatan FKIP Undri, jurusan Bahasa Indonesia, tinggal di Jalan Tegal Sari, Vila Mas Permai, Rumbai. Oke, okay, Ibu. Nama saya Hendelinda Simanjunta, tamatan dari STT Okmine Sidikalang, jurusan Pendidikan Agama Kristen, tinggal di Jalan Limbungan Rumbai. Oh, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Oh, kalau itu saya bilang dari Bible tadi langsung nyambung lah itu ya. Betul tuh, kitab Keluaran 20 ayat 11 betul, mantap. 10 commandment, 10 firman Tuhan. Oke, okay, terus. Nama saya Serlika Putri, tamatan dari Universitas Riau, FK Bimbingan Konseling, tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Labu Baru Barat. Labu Baru? Iya. Labu Baru Barat ini arah ke terminal itu ya? Bisa Pak. Iya, arah ya, ke sana. Oh, iya. Tapi ini yang dekat itu, Simpang Durian. Oh, Simpang Durian. Oke. Okay. Saya 20 tahun tinggal di sana. Nah, terus Bapak. Nama Ekspal Swendri, tamatan UNP, tinggal di Umban Sari, Rumbai. Oke, Ibu. Halo, saya Fianisha Fitra, tamatan FK Undri, jurusan Pendidikan Fisika, tinggal di Jalan Kuantan 1. Oh, terus. Ngajar apa? Fisika? Iya. Oh, oke. Okay. Ibu. Nama saya Rama Dewati, jurusan dari AMIJ PTK Padang, jurusan Informatika Komputer. Informatika Komputer, oke. Okay. Itulah tadi di dokumen.